dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Hello guys, welcome back to my channel. Dan hari ini kita akan meneruskan gameplay House Flipper. Dan seperti yang kamu tahu guys, di episode yang kemarin itu kan saya sudah membersihkan satu rumah, dan karena itu saya takut duration saya panjang. Ini saya katakan sama sekali nih, nggak tahu kenapa. Dari sekarang saya akan pergi ke rumah lain dan mengemaskan satu rumah lagi guys ya. Semoga saja kali ini saya akan dapat duit lebih banyak. Dan kali ini saya akan bersihkan dua rumah. Let's go lah kalau begitu. Oke. Kita pergi ke acara kali ya, Nina. Oh, alright. Oke, 29.000. Ini dia bayar 29.000 guys. Tapi tidak apalah, kita pergi ke sini. No, bukan ini. Kita pergi ke Nina. Nah, kita bersihkan rumah nenek terlebih dahulu guys ya. Di episode yang sebelumnya kan kita belum bersihkan rumah nenek, jadi kita akan bersihkan rumah nenek terlebih dahulu guys ya. Sopan santun guys ya. Dan maafkan saya, kemarin itu saya kaget gara-gara kura-kura ya. Kalian sudah nampak lah ya. Jangan peduli, jangan hirau. Oke. Kita enjoy saja bermain game satu ini. Dan duit saya 34.753. So, ya lumayan lah guys ya. Kita bersihkan rumah nenek lebih dahulu. Dan setahu saya nenek, rumah nenek bukan begini. Tapi tiap lah, mungkin nenek sudah pindah rumah kali ya, makanya jadi begini rumahnya. Oke guys, kita bersihkan, kita baikkan, baiki lagi, kita kasih bagus yang gambar-gambar ini yang sudah bengkok nih. Nggak tahu kenapa bengkok sama sekali, bengkok. Oke, ada satu tempat sampah lagi. Nah sudah selesai. Jadi sekarang kita akan membersihkan kotoran terlebih dahulu. Membersihkan kotoran terlebih dahulu guys ya. Ada 10 kotoran di sini. Sip. Makanya saya tidak akan buta seperti episode yang sebelumnya. Saya tidak akan buta. Dan sekarang ini kenapa saya macam gugup nih guys? I'm sorry ya guys ya. Lagian ini saya guna kamera, guna handphone kakak saya guys sebagai facecam supaya gameplay saya ini lebih cantik. Nah, mantap. Uhuy. Oke, sekarang kita akan membersihkan satu lagi. Ternyata belum selesai. Saya pikir sudah selesai guys. Ternyata belum selesai. Belum selesai ya. Ada sarang laba-laba lagi. Nah, oke, mantap, sudah bersih. Tunggu dulu, ini kita perlu cat dindingnya. Pagi Englishman, oh, lain juga ya, pagi Englishman. Catnya, oke. Nah ini dia, unlock, beli, letak. Sip, di office juga tuh guys, saya mau cat juga guys, saya mau cat juga itu supaya cantik saja. Lebih cantik ya kan. Oke, tapi ya duit saya masih baru 34 guys, 34.503. Lumayan banyak lah, tapi saya tak mau habiskan duit saya. Saya mau habiskan duit karena untuk membeli rumah. Ya, betul lah. Menghabiskan duit untuk membeli rumah di dalam game House Flipper yang satu ini. Kalau di real life belum mampu untuk tinggal sendiri guys, masih tinggal dengan family. Nanti saja ya, kalau saya sudah jadi sukses menjadi YouTuber gaming yang terkenal seperti YouTuber gaming yang lainnya, perlu masa yang lebih banyak untuk jadi sukses. Dengan adanya kamu, dengan adanya support kamu guys, bila-bila masa saya boleh jadi sukses guys. Bukan bila-bila masa, bila-bila masa saya akan dapat uang guys, duit. Tapi bukan mudah ya guys, bukan mudah. Kita harus berusaha ya kan.
Kata dari saya, kita harus berusaha awal apapun. Mantap juga ya, kata-kata legend dari saya. Kata legend gak tuh? Wede, maafkan saya ya. Gak boleh berkata seperti itu. Tapi betul ya guys ya. Itunya ada, itu ada katanya betul guys. Kalau saya salah, maafkan saya guys ya. Saya minta ampun. Oke, sekali lagi. Op, belum siap, belum siap. Belum siap. Belum siap. Oke, sip. Sudah selesai. Jadi sekarang kita perlu jual ini. Karena sudah tidak perlu. Sip. Sudah. Kita akan ke kamar kecil terlebih dahulu guys ya. Ya ampun. Ini bilik apa ini seperti ini, Nek? Nek. Ya ampun, Nek, Nek. Kita kemaskan lebih dahulu, guys. Ya tolong-tolong Nek ini ya. Mana tahu dia pelihara kucing, guys. Mungkin saja. Ya iyalah. Masa enggak? Oke. Oke, sekarang masanya untuk kita jual-jual. Jual item yang disorot. Apakah ini? Oh, ini guys. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Aduh, gimana ini? Oh, saya perlu melepas semua dari item itu ini sebelum menjualnya. Oke, kita harus larikan item-item ini terlebih dahulu guys, sebelum menjualnya guys ya. Oke lah kalau begitu, kita akan letak di sini dan gelasnya kita letak di sini. Letak yang benar. Oke, sip. Dan satu lagi terakhir, bunga kesukaan mami saya. Sini. Oke, sip. Kita akan menjualnya sekarang. Bling, sudah. Oke. Kita akan bersihkan jendela terlebih dahulu, guys. Ini maafkan saya, guys ya. Kalau saya gugup. Ada perkataan gugup sedikit ya. Ada perkataan yang saya susah mau sebut, guys. Maafkan saya. Oke. Dan semoga saja rekaman saya tidak akan panjang ya, guys ya. Wait, apalah. Kalau banyak lagi mau dibersihkan, jadi ya satu rumah aja, guys ya. Ya boleh dua rumah, tapi nah, tidak boleh dua rumah. Sebab takut duration ini kepanjangan guys. Semoga saja kamu tidak akan bosan ya kalau satu rumah saja saya kemas. Oke. Oke, kita beli cat lebih dahulu. Penyebaran. Buset. Malah duit saya akan habis nih. Oi, ya bener lah. Tidak apalah, demi duit kita harus bekerja ya guys. Berusaha. Berusaha. Oke. Saya YouTuber yang baru mula. Yang baru saja mula di tahun 2020. Jadi saya guna kamera apa adanya guys ya. Dimantu oleh kakak saya. Jadi kalau setiap kali saya mau rekaman itu, saya kena minta izin dia guys. Tidak boleh redo begitu saja. Harus minta izin terlebih dahulu. Baru boleh bikin konten. Baru boleh bikin konten. Aduh maafkan saya guys ya. Saya mau sebut boleh tapi tersebut boleh. Apa boleh maksudnya tuh? Boleh apa maksudnya guys? Ya kalian tak tahu ya guys ya. Maafkan saya. Saya tidak berhak untuk menanyakan sesuatu itu ya. Oke. Satu lagi di sini my friend. Aduh, tak cukup. Mana pada habis nih. Harus beli lagi nih. Alah. Oke. Alright, satu lagi. Oke, sip. Ada satu lagi kah? Oh, ini.
Aduh, tak cukup. Ambil lagi. Nah, sudah siap. Dan sekarang kita pergi ke ruangan besar ya, guys ya. Ruangan besar ini kita jual terlebih dahulu, guys, karena saya tak mau sayangkan duit saya. Apakah ini ruangan besar? Pekerjaan tukang kayu, meja. Tunggu dulu, kita pergi meja. Meja perkataanku. Ini dah. Pekerjaan tukang kayu. Sip. Oke, sudah. Sedikit uang. Kursi kantor. Kursi kantor ya, guys ya. Kursi kantor, sedikit uang. Oke, sip. Nah, sudah. Sekarang kita pergi ke kamar kecil untuk membuang sampah. Apakah ini kamar kecilnya? Ya ampun. Itu sampahnya di sana sedikit semua ini. Kenapa? Parah banget nih sampahnya nih. Aduh. Saya bukan mau pick up itu, saya mau pick up sampah. Nah. Sip. Sudah. Bukan ini, my friend. Bukan ini. Ya ampun, bukan ini, guys. Oke, tak situ sih ya. Oke. Bukan itu yang saya mau pick up. Oke. Kita harus kasih lari dulu nih item dari sini. Tak sini. Ini juga. Siapa yang letak di sini dah? Yang bener lah. Oke. Letak sini dulu dahulu. Apakah kita sudah boleh berjual? Sudah tentu. Kok saya tunggu cerminnya, guys? Kameranya di sini, bukan di situ. Maafkan saya, guys ya. Oke. Ambil kursi lagi. Sip. Satu rumah aja, guys ya. Maafkan saya, walaupun saya sudah cakap mau bersihkan dua rumah. Kameranya di sini, bukan di sini. Si Dodol. Maafkan saya, guys ya. Walaupun saya sudah cakap mau bersihkan dua rumah, tapi ya satu rumah terlebih dahulu, guys ya. Maklumlah, satu hari satu video, guys. Bukan mudah bagiku. Oke, sip. Ini bolehkah aku bawa di sini ya? Bolehkah saya duduk sebentar? Tidur sebentar. Oke, sudah siap. Kita bangun dari tidur. Kita akan bersihkan rumah ini lagi, guys. Tanpa dimarahin oleh nenek ya. Nanti kita dimarahin oleh nenek. Habis gua ini. Aduh. Oke. Bersihkan lagi jendela. Satu lagi. Nice, mantap. Wuhui. Lagi kan di sini kotoran? Ya, enggak ada. Oke, kita akan ke sini dulu, Bro. Oke, sudah bersih. Ini sudah bersih, Bro. Tutup, Bro. Tutup, Bro. Oke, sip. Oke, waduh. Ini kamar mandi apa macam ini, guys? Guys, hah? Kamar mandi jenis apa ini kotoran begini? Kotorannya banyak bener. Aduh, duit saya 32, guys. Lumayan banyak ya, masih banyak ya, guys ya. Jangan risau. Ini sudah berapa part nih? Makanya ini part kelima nih, guys. Aduh. Larikan item terlebih dahulu sebelum jual item. Ini, guys. Oke. Oke. Kita bersihkan kotoran lebih dahulu. Ada kotoran di sini, guys. 4. Apa lagi? Mana lagi? 5. Sip. 6. 7. 8.
9 10. Sip, sudah. Jadi tinggal berapa lagi, guys? Buset. Banyak lagi. Oh. No. Tapi dia pula kita harus bekerja ya, guys, ya, demi duit ya. Demi duit, guys. Kalau kita kasih biar ini kerja ini, ya tidak akan dapat uang, guys, ya. Makanya duit saya akan ditolak ini kalau tidak dibersihkan sepenuhnya. Oke, kita pergi kamar mandi. Sekarang kita berada di kamar mandi, guys, sekarang nih. Waduh, beli lagi. Waslafel. Oke. Waslafel. Kita pergi cari dulu. Waslafel. Waduh, enggak ada. Color. Apa? Apaan ini, bro? Saya tidak paham. Waslafel. Apa itu? Saya nak tahu. Ya ampun. Hapus serangga. Oh. Ya apalah, kita pergi dapur terlebih dahulu. Ini kenapa saya pick up? Kita pergi dapur terlebih dahulu. Kita akan bersihkan serangga. Bukan ini. Ini pejabat saya. Pejabat saya lagi. Pejabat orang. Oke. Aduh, ngelek. Oke. Sip, ada sampah di sini. Buset, ada serangga. Hati-hati. Nanti digigit ini serangga ini. Oke. Bersihkan lagi semuanya. Di dinding juga ada. Kita vacuum mereka, guys. Hoi, lari, hoi. Ini bukan tempat tinggal kamu. Para-para serangga harus mati. Harus di-vacuum terlebih dahulu. Sip. Sudah. Wih, ada lagi. Ada lagi, guys. Waduh, banyak benar. Oke. Oke, kita bersihkan kotoran terlebih dahulu. Sudah terus bersih. Tidak, sudah ada serangga. Di sini ada 13 kotoran, guys. Jadi kita bersih-bersih terlebih dahulu, guys, ya. Tenang saja. Semoga saja duration video saya tidak akan panjang. Walaupun mau lebih 30 menit. Lebih 30 menit. Sabar, guys, ya. Sabar. Buset, ada serangga lagi. Sabar. Kok sabar di situ? Nah, hilang sudah. Mantap. 9 10 Mana lagi? 11 dan juga 12. Tinggal satu lagi. Di mana? Hayo. Di mana kotorannya? Ini juga jangan lupa buang, guys. Ada lagi? Hah? Masih ada lagi sih? Hapus serangga. Loh, di mana lagi? Semuanya sudah, saya sudah vacuum semuanya. Enggak ada lagi. Eh, yang bener lah, bro. Yaudah deh. Tunggu duduk. Oke, sip. Ada satu lagi kah? Ya, di mana lagi, guys? Tidak ada, sudah itu serangga. Ya, oke. Kita akan cek lebih dahulu. Oh, di situ ternyata. Buset, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Aduh. Di sini deh. Taruh notebooknya di sini, guys. Mantap, guys, nih. Harusnya di sini nih. Harusnya di sini. Yuk. Ayo, pick up yang benar. Maju. Udah deh. Kita bersihkan lebih dahulu jendela ini.
Oke, okay, siap sudah. Ada lagi kah? Kita pergi kamar kecil. Let's go. Di sini kamar mandi sudah tidak ada. Jadi kita ke kamar kecil. Bersihkan kotoran. Ada lagi kah di sini? Kamar mandi. Bukan di sini. Ini dapur. Ini kamar mandi. Mana kamar kecilnya? Oke, di sini. Ada kotoran lagi, guys. Nah, itu dia. Ya ampun. Dua kotoran saja, guys, ya. Lumayan. Cat lagi ya? Orangnya memudar. Oke. Orangnya memudar. Mana? Mana? Oh, ini. Oke. Bukan. Bagus, duit saya berkurang. 31.988. Kalau Miao Auk, YouTuber terkenal, lahir pada tahun 1988. Saya tahu. Fans Milovers juga tahu. Malangnya saya belum jadi Milovers, guys. Milovers kepada Miao Auk membership. Harus bayar, guys. Ya. Saya belum punya uang masalahnya. Untuk jadi membership Miao Auk. Aduh, ngelag. Ini pada ngelag ya, guys. Padahal saya sudah update. Kenapa ngelag nih? Jangan-jangan record gua ini. Screen recorder gua ini. Atau gara-gara gamenya masih ngelag nih. Sabar bro, masih ada beberapa tugas lagi. Bagi sama saya sedikit, guys. Oke, sudah siap. Sip. Ada lagi kah? Halo? Oh, ada lagi. Di sini, guys. Oke, sip. Ada beberapa tugas lagi. Dua tugas lagi, guys. Oke, kita pergi ke kamar mandi ya, guys, ya. Dua tugas lagi, guys. Sabar. Dua tugas lagi. Tutup terlebih dahulu. Nah. Ada kotoran yang mau dipersih? Tidak ada. Jadi kita pergi kembali. Oh, ini. Ini ya. Mana gua tahu. Sinki, guys. Ternyata sinki yang mau dibeli. Mana saya tahu untuk dibeli itu, guys. Ternyata itu, guys. Meja tulis kamar kecil. Oke, let's go. Meja tulis. Halo. Nah, bukan ini. Bukan itu, guys. Oke. Ini saya perlu jual juga, guys. Ayo tutup terlebih dahulu. Aduh. Ini oke. Kita beli meja pekerjaan tukang kayu. Let's go. Meja tukang kayu. Kita cari meja. Aha. Kita beli ini. Sip, udah. Kursi kantor. Sabar. Sip, udah. Dibayar 13.000, lumayan. Woohoo! Mantap. Oke, kita balik ke kantor. Dan kita akan closing video kali ini, guys, ya. Oke. Okay. Baiklah, guys. Untuk the gang, House Flipper. Sampai sini terlebih dahulu. Dan ini badan saya macam seimbang ya, guys. Ya. Oke, okay. Sip. Oke, okay, guys. Harap kamu enjoy dengan video saya kali ini. Dan tak lama lagi, guys. Untuk saya, dulu saya berapa ya? 29.103. Oke, lumayan lah, guys, ya. Yang penting kita dibayar dengan cukup baik ya, guys, ya. Walaupun kita sudah membeli barang untuk di rumah nenek. Jadi
Ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan kita jumpa lagi di next episode. Bye-bye. This is it. Here I stand. I'm the light.